Selamat datang kembali di channel YouTube Niko Adi. Sekarang hari Jumat tanggal 20 Januari 2022. Aku sedang berada di Pool Rosali Indah di Bitung, Tangerang, teman-teman. Di sini itu waktu menunjukkan pukul 13 lebih 16 menit. Jadi keberangkatan itu masih lumayan banyak ya yang belum berangkat, karena di sini itu berangkat antara jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, seperti apa keseruan kita hunting di agen Bitung, Rosali Indah Bitung ini? Simak video ini sampai tuntas ya. Ini ada armada yang keluar, teman-teman. Ini livery yang lama ya. HDD 538, rutenya Merak, Solo, Wonogiri, Purwantoro, Ponorogo. Kelasnya eksekutif. Bodinya dari Tentrem, dia pakai Hino. Ini ada unit paket, teman-teman. Masuk ke belakang. Dan ini kondisi di parkiran belakang, teman-teman. Banyak unit yang parkir di sini. Ini ada mobil storing juga nih, keluar nih. Storing car. Jadi sebelum bis berangkat itu parkir di sini ya. Itu juga bisa perbaikan sepertinya di sini. Kayak bengkel itu kondisinya. Di situ ada double decker satu. Di sini ada unit-unit yang paket. Itu kondisi di belakang. Di sini pengiriman paket ada motor juga, teman-teman. Oke, kita tunggu di depan aja ya, karena ini tuh harusnya nggak boleh sih penumpang ke belakang-belakang sini, tidak untuk umum. Jadi aku mau spill kondisi di parkiran belakang dari Rosali Indah Bitung, dan kita akan tunggu di sini nih, jalur keberangkatan tuh di sini. Biasanya bis-bis yang mau berangkat itu parkir di sini nih. Dan di sebelah kiri sini ruang tunggu penumpang ya. Nah, di sini tuh ruang tunggu penumpang. Loketnya ada di dalam sini, teman-teman. Di dalam juga ada ruang tunggu tuh. Kalau di dalam ber-AC, kalau di luar dia nggak ber-AC. Ada masuk, teman-teman, 2 unit nih, Semen Jogja Merak MHD 150 1626 sama yang belakang HDD 168 Klaten. Ada
MHD 168, siap-siap untuk berangkat. MHD 150 berangkat. Unit paket teman-teman, Rosalia Express. Ini ada masuk HDD545 Merak Solo Blitar. Pakai body SR2 HD frame, teman-teman. HDD 158 berangkat. Rutenya Merak Solo Blitar, teman-teman. Nah, di depanku ada parkir 2 unit, teman-teman. Yang ini SHD 108. Dia pakai bodi Adiputro dan pakai chassis dari Scania K360IB. Ini rutenya Jakarta Surabaya, teman-teman. Dan di belakang ini ada SDD 138.
Ini pakai Jetbus 3 Plus double decker dari Karosari Adiputro. Terus dia itu mengisi rute dari Jakarta Solo Madiun, start dari Agen Bitung atau Pul Bitung ya. Jakarta Solo Madiun. Ini dipersiapkan 2 unit teman-teman. Sekarang jam 2:30, kurang lebih 2:30. SHD 108 berangkat. Terus double deckernya maju. 138 berangkat. SDD 138. 14 lebih 45 menit. Terus ini ada masuk nih, apa nih, SHD 388 Merak Magelang Jogja Klaten, livery yang lama teman-teman, warna kuning.